lagi kasmaran ya kan. Sampai aja ditulis di title aja kasmaran tingkat tinggi, gue juga bingung. Komunikasi yang paling penting dalam sebuah hubungan, dari pacaran sampai menikah pun pasti kan komunikasi yang penting. Kedekatannya baik-baik dan apa ya, gimana gue jawabnya? Ya doain aja lah, maksudnya gue lagi sama Amanda emang lagi dekat gitu. Ya kalau misalkan sebagai pacar, aku bilang ke Billy, apapun yang kamu lihat dari sosial media, dari negatif-negatif itu gak perlu harus dikomentarin, gak perlu harus kamu ambil pusing, karena itu cuma ngambil energi positif kamu aja sih. Jadi ya selalu menebarkan energi yang positif ke pada awak media, depan televisi, jadi kalau yang negatif mendingan dibuang. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah, pokoknya apapun yang didoain sama netizen, syukurin aja. Orangnya sangat pemikirannya dewasa, walaupun memang umurnya masih dibilang ya masih umur 20, bisa dibilang ya anak kecil ya, tapi pemikiran udah sangat luas. Terus orangnya apa adanya, lucu, kocak, to the point, dan priang gitu. Aku di sini berperan sebagai Andin. Ceritanya aku di sini jadi dosen. Silakan, Mas. Jadi dosen, terus akhirnya menemukan cintanya dan akhirnya punya anak, dan dari situlah ada konflik. Yang pasti ceritanya menarik banget, ceritanya beda dari yang lain. Ini drama keluarga yang terbaru, enggak hanya konflik percintaan di antara pasangan seperti suami istri, tapi ada konflik percintaan dari masalah keluarga. Halo, saya Mana Manopo. Jangan lupa untuk saksikan sinetron terbaru saya, Ikatan Cinta. Sebentar lagi akan tayang di SCTI. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.